Pantai yang terletak di Kelurahan Oesapah, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini terkenal dengan sebutan Pantai Warna. Sebutan Pantai Warna bukan karena pasir dan bebatuannya yang berwarna-warni seperti di daerah lainnya, melainkan fasilitas pendukungnya yang berwarna-warni. Pantai Warna Oesapah banyak terdapat kafe dengan hiasan beragam warna, seperti meja dan kursi, serta berbagai jenis lampu hias dan aksesoris lainnya. Nuansa warna-warni ini memberi kesan keindahan tersendiri di lokasi wisata bahari ini. Objek wisata di pinggir Kota Kupang ini selalu ramai pada sore hari. Para pengunjung yang datang biasanya ingin menikmati panorama alam senja sembari berfoto ria baik bersama keluarga maupun kerabat. Sejumlah fotografer milenial pun siap mengabadikan momen istimewa para wisatawan di pantai berpasir putih ini dengan harga foto yang sangat terjangkau. Selain itu, para pengunjung juga dapat berselfie dengan latar keindahan pantai di area kafe yang memiliki interior unik dan khas dari beberapa daerah. Nah, kalau datang di sini, pemandangannya di sini bagus, bisa foto-foto, kalau sore bisa dapat sunset, terus bisa wisata kuliner. Kalau saya pribadi senang datang ke sini itu karena tempatnya itu sangat cocok buat lihat sunset. Terus harga makanannya di sini juga terjangkau buat kita yang kaum muda yang sering nongkrong gitu. Suasana yang paling dinanti para pengunjung di Pantai Warna ini adalah saat matahari terbenam. Dari Dek 2, salah satu kafe unik di tepi pantai ini, para pengunjung akan dimanjakan dengan panorama sunset di ujung barat Pulau Timor yang sangat mengagumkan. Sembari menikmati sunset, para wisatawan juga bisa sekaligus menikmati sejumlah kuliner lokal khas Nusa Tenggara Timur, seperti pisang gepeng, ubi goreng, dan kopi Flores dengan harga yang sangat terjangkau. Usai menikmati pesona matahari terbenam, para pengunjung juga masih disuguhkan dengan keindahan lampu warna-warni dari deretan kafe di sepanjang pesisir pantai, disertai dengan alunan musik yang merdu. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.